Siap lagi bucin, gengs. Oke. Oke, dapat 2 saja, Ma Bro ya. Mantap jiwa, Ma Bro. Oke, Ma Bro, enak kan? Buat long range-nya juga enak, Ma Bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar bro? Oke, Ma Bro, apa kabar kalian semua, Ma Bro? Jadi kali ini Ma Bro Oce bakal mau pakai peacekeeper, Ma Bro ya. Peacekeeper MK2, Ma Bro ya. BTW yang Oce pakein attachment-nya ini, attachment-nya Oce bikin untuk karakter atau polymer gitu. Ini cocok banget, Ma Bro ya. Sumpah ini larinya oke, terus recoil-nya juga menurut Oce oke ya. Dengan movement yang sangat lincah ini. Seriusan deh, Ma Bro, ini enak banget ya. Ini menurut Oce the best, Ma Bro, seriusan deh. Attachment paling the best, oke. Okay? Let's go. Capture the objectives. Go, Ma Bro, ya. Oke. Okay. Enemy taking A. We're capturing C. Ada. Captured C. Enemy ada siapa? Alpha. Teman Oce juga sih. Wait. Ini kita balas dulu. Halo juga. Halo, biar kita enggak sombong, Ma Bro, ya. Let's go. Asik nih, coy. Oke, Ma Bro. Oke. Okay. Waduh, Ma Bro, saya hampir saja mati ya. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, okay, mantap kan? Mantap, Ma Bro ya. Kita gas terus ya. Oke. Okay. Terus, Ma Bro, kita gas terus ya. Ini kita Oce bersama Shadab. Bro, bersama Shadab. Shadab lagi bucin, gengs. Oke. Mana lagi musuhnya, Ma Bro? La itu sakit banget, Ma Bro ya, tolong, oke. Okay. Sakit sekali itu, man. Yuk, let's go ya, Ma Bro ya. Kita bisa. Kita bisa. Kita pasti bisa. Wah, di situ ya, Oce. Wah. Oke. Okay. Mana musuhnya? Ntar attachment Oce kasih ke kalian ya, Ma Bro ya. Oke. Okay. Setelah video ini atau kapan ya. Oke. Okay. Waduh, sakit itu senjatanya. Sabar dah. Mending sabar dulu kalau musuhnya ada itu. Mana musuhnya, Ma Bro? Tango down. Capturing C. UAV recon ready for deployment. Friendly Shock RC is ready. Wah, Ma Bro. Sayang banget ulti Oce. Oke, mantap. Mantap juga, Ma Bro ya. Ya, Oce keculik, Ma Bro. Oke, mantap, Ma Bro ya. Shock RC is coming. Wah, untung ada Shock RC Oce ya. Kalau tidak Oce mati itu, Ma Bro. Oke, dapat 2 saja, Ma Bro ya. Mantap jiwa, Ma Bro. Let's go. Berarti kita ini trio nih, Ma Bro ya. Trio. Shadab lagi bucin, geng. Si Shadab bucin, geng. Sini bucin. Gue salah ngomong, Ma Bro. Ter. Ngomil ya. Ini Shadab bukan sih? Gak tau sih, ganti nama apa gimana. Sadap sih orang dia pakai shotgun FPL. Let's go. Contact with enemy. Enemy down. Oke. Wah, shotgunnya. Yo, bisa yuk. Pokoknya abis ini kita main search and destroy ya, Ma Bro ya. Losing C. Oke, mantap. Bentar aja. Waduh.
Dia Ucang enggak tahu loh Ma Bro ya itu suaranya. Wah. Apa sound aneh banget. Enggak apa-apa. Oke. Enemy Shock RC is coming. Losing Bravo. Supaya itu gara-gara shotgun doang lo mati. Ya bisa yuk. Kita pasti bisa. Ya dap, let's go dap. Captured Alpha, UAV online. Captured B, UAV online. UAV recon standing by. Oke, mau bro, guys. UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. UAV has been destroyed. Enemy down. Friendly XS1 Goliath incoming. Mana musuh mau bro? Waduh. XS1 Goliath is landing. Menghilang. Waduh, shotgunnya lagi mah bro, nongol mulu itu shotgunnya, tolong ya. Oke, let's go. Tadi sah. Wah, sub dominate nih. Mantap dap. Joko. Itu ada. Oh. Let's go. Mana musuhnya? Oke, mah bro. Nice banget. Tidak tersisa mah bro. Oke mah bro, mantap jiwa ya. Oke mantap. Mana lagi musuhnya mah bro? Oke. Oke, tara tak dong, let's go mah bro. Waduh, ada yang keluar musuhnya nggak tuh? Oke, mantap nih mah bro, jadi Oce ini trio bersama teman Oce ya. Nih tidak sengaja ketemu, Shadow, Joko ini juga dulu. Teman Oce kita semua dulu ya. Oke mah bro ya, BTW, Oce ini mah bro ya. Apa? Kasih attachmentnya abis main Search and Destroy. Jadi kalian nonton dulu ya. Kita main Search and Destroy dulu mah bro ya. Oke okay. Kita main SND dulu. Let's go. Kita main SND mah bro. Yo, let's go. Oke okay, mah bro, Oca udah di dalam game nih mah bro ya. Let's go. Kita coba saja ini di Search and Destroy apakah enak gitu ya. Apakah kayak wow atau biasa saja mah bro, Oca tidak tahu. Oke mah bro, Oce coba langsung ngeras aja ya. Kita barbar aja. Oke mah bro, dapat satu. Tetap santuy mah bro. Oke, mana musuhnya? Target in sight. I'm down. Oke mah bro, enak kan? Buat long range-nya juga enak mah bro ya. Kita lihat sendiri di sini ya. Oce berhasil mendapatkan 3 kill ya, lumayan sekali mah bro. Oke, 3 kill. Oke mah bro, kita kayaknya harus ngeras lagi ya mah bro ya. Oke, kita coba ras deh. Kayak gini, let's go. Mantap. Main di atap. Wah. Oke. Ngebug langsung asem. Wah, ayolah. Sumpah lo, gak enak mah bro ya. Ini ngebug langsung, Oce gak bisa denger suaranya ya. Gak bisa denger suara gamenya. Oke mah bro ya, kita sudah di penghujung game ya mah bro ya. Waduh, ini benar-benar Oce mainnya tuh gak bisa denger apa-apa main-main ya. Gak bisa denger step, gak bisa denger apa. Aduh, benar-benar parah sih. Aduh, semoga aja langsung di fix ya. Oke. Capek juga mah bro ya, Oce gak bisa denger, gak bisa apa-apa ya. Ini nggak tahu nih, semoga aja menang ya. Misalnya menang sih gokil banget men. Ya yaudah, kalau kalah juga nggak apa-apa, yang penting kita tahu kalau attachmentnya enak ya mabru ya. Oke, sudah terbukti, jadi kita langsung aja Oce kasih tahu attachmentnya mabru apa aja. Oke, let's go dah. Oke mabru ya, langsung aja nih Oce kasih tahu apa aja mabru ya. Gunsmithnya mabru, attachmentnya, jadi Oce bongkar rahasianya. Oke, jadi barrelnya Oce pakai task force barrel ini mabru. Ini yang bikin jadi SMG mabru kalau kalian tahu ya, karena ini nambahin fire rate mabru ya. Tuh fire intervalnya tuh ya. Oke, lihat tuh fire rate-nya di sini nambah 1. Walaupun nambah 1 itu gede banget mah bro ya, oke. Okay? Kalau di game COD ini nambah 1 nih fire rate-nya ini
gede banget. Gak kayak damage nambah 1 itu belum tentu tambah sakit banget atau tidak ya Mabro ya. Tapi ya jelas itu lebih sakit tapi dikit banget. Tapi kalau fire rate ini tambah 1 itu udah bayar lumayan banyak ya Mabro ya, oke. Selanjutnya Ocha pake aim assist laser Mabro ya. Ini ada bullet spreadnya lebih mantap ya. Jadi tidak terlalu nyebar pelurunya Mabro, oke. Terus Ocha pake barrelnya ini Mabro ya. Field Agent for Grip ya. Oke, ini horizontal sama vertikalnya ini lebih mantap ini ya. Karena ini recoilnya lebih mantap Mabro ya, oke. Selanjutnya Ocha pake double stack magazine, oke. Ini dia ya, 10 magazine kapasitas, reload time-nya, wah gila sih, lebih mantap Mabro. Terus selanjutnya Firm Grip Tape ya. Ini pokoknya DS time-nya lebih cepat ya Mabro ya. Terus flinch-nya ini ya tidak terlalu getar ketika ditembak ya Mabro ya. Hit flinch itu berarti kita ketika kita nembak apa ditembak ya? Ya pokoknya tidak terlalu getar lah diantara kedua itu Mabro, oke. Dah itu kayaknya gitu aja Mabro ya untuk video kali ini Mabro. Ocha sebenarnya lagi bete juga gara-gara banyak banget bug ya. Sebelum Ocha nemuin bug apa ya, sebelum game ini Ocha nemuin bug itu loh apa? Jadi ketutupan ya peacekeepernya Mabro, oke. Ketutupan sama senjatanya gitu loh, kayak ada di layar sebelah sini Ocha di HP Mabro. Gak tau lah, bingung lah, pokoknya jelasin ya Mabro ya. Pokoknya gitu aja untuk video kalian Mabro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, oke Mabro ya. Yep, see you Mabro. Dan jangan lupa untuk TLCOD Mobile, fix it, oke. Before it's too late. Yaudah, dadah semuanya. See you next.